Usul tahqiq. Dia kata, dalam tu dia kata, bila engkau bergelumang dengan dunia, maka engkau tidak akan dapat berkhidmat pada Allah. Ada guna perkataan khidmat juga. Dalam kitab Usul Tahqiq, tuan guru pengarang kitab Usul Tahqiq kata, bila engkau bergelumang dengan dunia, maka engkau tidak akan dapat berkhidmat pada Allah. Khidmat ni maksud dia ibadah dengan sukarela. Itu mana khidmat? Ibadah dengan sukarela. Bukan kena paksa. Dia bukan kena paksa. Dia sukarela. Maknanya dia kata ni, khidmat akan suami dia ni, berkhidmat akan segala pekerjaan yang di rumah suami dia. Maknanya dia mesti kerja ni, buat pekerjaan ni, adalah dengan sukarela. Kalau tak suka rela, nama ni bukan khidmat. Kalau tak suka rela, nama ni bukan khidmat. Okey. Ini perkataan ni, buat nota sikit. Ini perkataan penting. Ini khidmat. Nampak slide tak? Nampak slide. Nampak Ustaz? Nampak Ustaz? Belum Ustaz, belum lagi. Ada. Tu dia boleh share dia nampak apa dah Ustaz? Okey. Okey dah. Dah, okey. Ni yang boleh khidmat. Syarat khidmat ni, khidmat ni pertanyaan kitab banyak pakai ni. Syarat untuk layak dipanggil khidmat ni, syaratnya adalah satu, nama dia sukarela. Baru-baru nama dia khidmat. Kalau tak ada dalam hati dia, sukarela ni, maka tak ada dia panggil khidmat. Dia panggil benda lain lah. Sukarela ni lah. Dia akan menghasilkan apa? Ikhlas. Ikhlas. Dia akan menghasilkan ikhlas. Maksudnya itu penting untuk rela ni. Dia akan menghasilkan ikhlas. Ikhlas ni pula, kalau kita faham, ikhlas ni dia jadi apa? Ikhlas ni dia bawa pada apa? Ridha Tuhan. Dia salah satu syarat apa? Ibadah diterima. Syarat terima ibadah. Ini syarat terima ibadah ni. Ikhlas ni. Waktu pentingnya ikhlas ni, dan dia mesti datang berhati yang sukarela. Ini syarat
Allah terima ibadah. Jika Allah terima ibadah. Jadi untuk diterima ibadah ni, dia mesti ikhlas. Dan ikhlas ini dia datang daripada sukarela. Barulah nama dia khidmat. Kalau buat ni secara terpaksa, dia tak datang ikhlas. Ha. Terpaksa ni pada peringkat kanak-kanak je yang dia terpaksa. Patutnya dah dewasa ni, dia tak ada rasa terpaksa. Terpaksa nak sembahyang, terpaksa nak gini, terpaksa nak gini. Ha. Lepas tu imat ni, nak dipanggil imat ni mesti suka rela. Jadi, dekat sini, apa yang dicerita dalam kitab ni, khidmat seorang isteri ni, khidmat seorang isteri ni, dia kata di rumah suaminya. Dia dah bagi lokasi. Kuasanya. Ha, bukan dipaksa buat sampai apa tak mampu dia buat. Sekuasanya. Ha. Macam mana nak datangkan rasa ni? Kerela. Selalu dalam kehidupan kita ni, kita buat satu benda macam kita kata macam kerela lah. Kita kata volunteer. Kita volunteer tau. Kerja-kerja tu kerela. Kenapa kita boleh ada rasa nak buat? Tu soalan dia. Sukarelawan. Kenapa kita rasa kita kena buat? Kerana Allah. Kerana Allah. Macam mana nak datangkan rasa tu kalau kerja sukarela je dekat luar ni? Ikhlas. Nak tahu ikhlas. Macam mana nak datangkan rasa ikhlas tu? Sendiri rasa nak buat. Macam mana kita boleh tengok benda tu? Macam mana kita boleh tengok benda tu? Kita boleh rasa, aku boleh tolong ni. Ada rasa apa tu? Rasa seronok, rasa sayang. Tu rasa sayang tu. Rasa perlu. Rasa aku boleh tolong. Saya tanggungjawab. Tanggungjawab lah. Tanggungjawab. Kalau kita tak rasa itu tanggungjawab kita, dia kata ni bukan kerja aku. Memang kita akan buat. Tapi kita boleh rasa itu tanggungjawab kita, boleh kita buat. Memang orang-orang cakap dalam WhatsApp, orang cakap dalam apa. Memang semua cakap begitu. Orang cakap basuh pinggan, basuh kain, basuh ini. Apa tu, itu dikatakan tanggungjawab seorang suami. Betul tak? Orang kata begitu. Tapi inilah jalan isteri dapat syurga. Kalau dia nak cara gitu ni. Kalau dia nak tak nak buat, okey. Kita kata dia kena buat. Katakanlah dia pegang pendapat kata tengok suami. Okey, tak buat. Tapi pastikan
dia mesti ibadah dengan betul, dia mesti taat suami dia dengan betul, suami betul juga. Pada dia tak ada pahala. Dia tak ada pahala bekerja rumah. Bila dia tak faham kerja rumah ni pahala yang besar bagi dia, itu dia tak nak buat. Dia tak nak buat tu. Dia biar suami dia buat. Bila suami dia buat, suami dia dapat pahala dia. Yang mana pahala ni diperuntukkan untuk isteri. Isteri dia nak buat, suami dia buat, dia dapat pahala. Itu je. Ustaz, apa kalau dia yang syarat empat tu, yang kita nak masuk surga yang masuk wanita kan? Ha. Adakah kerja rumah tu termasuk dalam empat tu yang kata kerja rumah tak masuk dalam empat, tapi taat pada suami masuk dalam empat. Kalau suami kata buat, dia kena buat. Kalau suami kata basuh dah pinggan ni, dia kena basuh. Dia bukan basuh pinggan tu yang dia masuk tu, taat pada suami tu yang kena buat. Ada arahan suami dia. Kalau suami kata tak buat, dia buat lah, tak apalah. Apa nak buat juga, tu nak buat itu dia punya bonus lah. Bonus bagi pahala dia. Bonus bagi pahala dia. Kalau tidak, dia kata ni bukan kerja dia. Dia bukan tahu jawab dia. Tak apa lah, tak apa, tak apa, tak berusaha, tak buat. Tapi kalau suami dia arah, dia kena buat. Dia kata pergi masak, dia kena masak. Apa? Atas dasar taat. Taat macam mana? Selagi tidak langgar syariat, suami tu basuh pinggan tak langgar syariat. Dan dia ada kuasa untuk melakukan, dia kena buat lah. Buat atas dasar apa? Bukan atas dasar basuh pinggan tanggungjawab dia. Atas dasar taat kepada suami dia. Kalau kata tak nak, suami kata tak apa, tak buat, tak apa. Tak payah buat, tak apa. Tapi tidaklah dia mendapat pahala. Tidaklah dia mendapat pahala akan kerja-kerja rumah. Dia, bila masalah yang timbul, satu, bila dia rasa kerja rumah ni bukan pahala dia. Itu satu. Bukan pahala dia. Dia rasa kerja rumah ni, yang pahala dia baca Quran, mengaji, tu, gini. Di rumah dia tak nak buat. Dia kata ni bukan kerja dia. Ini satu. Tak apa. Kalau dia kata bukan kerja, tak apa. Kita boleh ambil pendapat kata, itu bukan kerja dia. Tak apa. Memang banyak ustaz-ustaz dah viral-viral ni. Dia kata kerja rumah ni semua dia suami. Memang gitu. Tapi satu, dia tak buat pahala. Dia tak kerja rumah. Dia kena pastikan dia kena buat pahala yang lain, yang banyak. Apa? Baca Quran, semayang sunat. Dia kena pastikan. Dia kena pastikan itulah. Lepas tu, benda ni, kalau kita dengar yang bila ulama kata bila suami suruh ni, isteri kena buat ni, dia berdasarkan apa tau? Berdasarkan satu hari, Siti Aisyah, Siti Fatimah ni, dia mengadu dengan Rasulullah ni. Dia mengadu apa? Dia kata, aku buat ni, aku buat itu, aku buat begini, aku buat begitu. Dia kata, aku angkat air, aku jaga anak, aku masak, aku bisa gandum. Dia kata dengan suami dia, dengan bapak dia. Bapak dia Rasulullah ni. Dia kata apa? Wahai ayahanda, carilah aku membantu. Dalam hadis tu, Rasulullah tak kata, ini bukan kerja kau. Dia tak boleh cakap. Tak pernah dia keluar dari mulut dia. Tak pernah dalam hadis mana-mana riwayat pun kata, ini bukan kerja kau. Dia tak cakap. Dia berkata apa? Tidak akan. Dia panggil Rasul Fatimah ni kat dapur. Dia suruh pengisar gandum ni bergerak sendiri. Pengisar gandum bergerak. Bergerak. Dan dia suruh berhenti. Dia kata kalau aku tak suruh berhenti, dia akan mengisar gandum ni sampai kiamat. Dan kita begitulah. Dia kata begitu. Tapi Rasulullah kata, hendakkah engkau aku ajarkan sesuatu yang ianya lebih baik daripada seorang bantu. Itu yang dia ajar tu. Yang kita semua tahu tu. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Untuk dia disuruh untuk dia amalkan. Untuk Siti Fatimah ni amalkan. Baca 33, 33, 33. Jadi pada ni lah, pada hadis ni lah. Maka keluarnya kitab dia kata, hendaklah ia berkhidmat akan sekalian pekerjaan yang dalam rumah suami itu sekiranya kuasa ia. Rasulullah tak kata ni bukan kerja isteri.
ini imam ni biasa buat. Tak ada pula hadir kata gitu. Rasulullah bagi ayat Quran tu diamalkan supaya dia meringankan beban dan tanggungjawab pada diri Fatimah itu sendiri. Okey, sekarang ni kita nak kena fikir begitu. Kita kena rasakan dan minta Allah rasakan kita. Kalau tidak, tak adalah hadis yang Rasulullah kata perempuan yang menjadikan apa roti bagi suami dia akan diberi dia apa? Apa yang dia kata? Perempuan yang menyediakan roti. Tembok. Benteng dan api neraka. Tembok. Dia dengan api neraka. Itu contoh pada menyediakan makanan. Maknanya Rasulullah kata ada pekerjaan rumah ni yang menyebabkan dia terbenteng dari api neraka. Tapi bila kita tak rasa, kita tak rasa, tu yang jadi kita tak rasa, tak ada rasa nak buat. Sebenarnya kalau hakikat dia gitu je lah. Kalau Allah nak bagi kita pahala, Allah gerak nanti kita buat lah. Kalau tidak, tak ada lah Allah gerak nanti kita buat. Itu je lah. Bukan Allah nak bagi pahala kita pada banyak baca Quran. Nah, itulah. Itu je. Tak ada apa-apa masalah sebenarnya ni. Terpulanglah pada kita nak faham macam mana. Pulanglah pada kita, kalau kita rasa ini adalah peluang bagi aku nak ambil pahala di rumah, kita buatlah. Fikir gitulah. Kalau kita kata kita nak buat, suami buat. Suami pulang dia fikir, inilah pahala aku, buat di rumah. Dah. Itu je. Pasti Allah beri ganjaran. Pasti Allah beri ganjaran. Janji buat. Buat je. Itu dikatakan khidmat itu adalah sukarela. Kalau suami sediakan orang gaji. Sediakan orang gaji tak apa. Tapi nak kena ikutlah syariah dia. Kalau dia orang gaji ni kat rumah tak pakai tudung, tidur kat rumah kita, tak pakai tudung, pakai t-shirt dengan pendek. Itu semua tu menyebabkan suami itu akan melihat aurat dia hari-hari. Lepas tu, pergaulan dengan suami, anak-anak lelaki tak terbatas dalam rumah. Ini yang satu benda lagi masalah besar ni. Bila ada orang lain duduk rumah kita dan rumah kita bukan rumah yang besar, jadi dia ada benda lain yang kita jaga lah. Jadi dalam kitab ni kata adalah semampu kuasa dia. Sekuasanya. Kalau dia tak ada kuasa, tak buat lah. Betul tak? Apa lagi kewajipan ni? Ini bukan kewajipan ni. Ada kewajipan dalam rukun Islam jika mampu. Apa kewajipan apa tu contoh dia tu? Berdiri. Haji, nampak? Berdiri pun sama juga, Ustaz. Rukun solat, berdiri. Berdiri jika mampu. Pergi haji jika ia mampu ke sana. Ulama' tafsirlah sejibuan jika mampu apa. Aman perjalanan, orang yang tinggal ini mendapat bekalan yang cukup, orang yang pergi ini mendapat bekalan yang cukup, ada kenderaan yang selamat untuk dia pergi. Kalau pergi yang terbang, ada perang teluk dulu satu kali dulu, mereka tak bagi orang pergi, orang lalu. Takut nanti ketembak. Itu maknanya tak aman perjalanan, waktu tahun tu tak wajiblah mereka mengerjakan haji. Itu dia kata haji bumi, jika mampu. Sama juga dengan kerja rumah ni lah. Jika mampu. Ulama kata, sekira-kira kuasa atasnya. Dia berkuasa buat satu kerja je. Kerja kedua, tiga tak berkuasa. Buat satu kerja je. Jika kuasa. Kita boleh fikir cara akal kita lah. Apa yang kuasa, apa yang tak kuasa tu lah. Kalau sudu sebiji pun tak basuh, takkan tak kuasa orang sudu. Atau tinggalkan. Biar orang yang buat. Orang yang buat pahala. Itu je lah. Itu je tak ada apa-apa. Tak ada masalah apa-apa. Takkan masuk sudu sebab tak kuasa. Itu bukan tak kuasa. Itu malas. Jika mampu. Atau kita letak, kita kata ni kerja aku. Pergi suami aku. Ni kerja anak aku. Memanglah kalau fikir itu apa benda kita nak buat. Betul tak? Itu dikatakan sekuasanya. Bija, mana mampu ni ikut akal kita lah.
Mungkin basuh pinggan 20 biji pinggan tak mampu. Itu tak mampu lah, tak kuasa. Kuasa basuh dua je, tak basuh dua. Tak nak basuh, ada basuh tak apa. Bukan wajibah dia. Mesti ada orang yang basuh. Betul tak? Mesti ada orang yang basuh. Orang yang basuh, adakah orang yang basuh itu anak kita, suami kita ke, gaji kita tu dia basuh tu? Dia buat pahala tak? Jangan kita faham, basuh pinggan tak ada pahala. Kalau basuh pinggan tak ada pahala, kita kena bayar orang yang basuh pinggan kita tu dengan duit. Betul? Basuh pinggan RM1. Sebab dia buat kerja tu tak buat apa. Pahala pun tak dapat, apa pun tak dapat. Kalau semua fikir itu, buat kerja ni tak ada pahala. Okey. Lepas tu, gaji pun tak ada. Okey, biar tinggal. Tak payah pakai pinggan lah, pergi pakai pinggan plastik, lepas tu buang. Betul tak? Kalau semua orang fikir itulah. Ini tu yang dikatakan cara kita fikir. Cara kita fikir. Dia tak berusaha. Tak berusaha kan? Tak berusaha. Tapi siapa nak basuh pinggan tu? Macam orang lain. Betul lah. Misalnya dia orang yang basuh, takkan benda tu nak biar lebih besar pagi. Hampir 2 minggu. Mesti ada orang nak basuh. Orang yang basuh tu dah dapat pahala. Itu je lah. Kalau dia basuh, Allah bagi pahala kat dia. Sebab tu Rasulullah sebut. Dalam hadis kan, kalau kat pondok dulu dia sebut. Apa dia sebut? Orang yang membasuh talam pada makan jemaah, maka diberi pada dia pahala, apa? Talam ni termasuklah pinggan ke benda ke, betul tak? Apa pahala dia Rasulullah sebut? Hadis. Ni benda ni tak popular tau. Hadis ni tak popular. Apa pahala dia? Rasulullah kata apa? Tahu tak? Orang yang membasuh talam pada makanan berjemaah. Basuh talam dia. Pahala berganda tu kan? Dia pahala, pahala apa? Apa berganda tu? Pahala apa dia beli? Pahala seperti, Rasul sebut. Seperti apa? Tak tahu lah. Memberi makan ke kepada... Membasuh masjid Nabi. Tahu. Nabi kata sebeli membasuh masjid Nabi. Kalau kita pergi ambil mop, kita pergi mop masjid Nabi tu. Rasa-rasa ada orang tegur ke tak? Ada orang marah tak? Petugas-petugas tu, ni bos-bos tu kan datang. Kenapa main basuh? Sebab perasan tak? Dekat masjid Nabi, dekat masjid Mekah-Mekah, kat Mekah tu, Baitullah tu. Dekat masjid dekat Mekah tu, dekat masjid Nabi, apa benda, sama kau tengok dekat masjid Mekah, apa benda yang masjid Malaysia dekat luar negara semua ada, dekat situ tak ada, apa dia? Boleh fikir tak? Tong sampah. Tong sampah ada, kat luar tong sampah. Dalam masjid mana tong sampah, Malaysia pun tak tong sampah dalam masjid. Betul tak? Air zam-zam, Ustaz. Bukan. Air zam-zam tu memang beritahulah. Apa benda yang tak ada dekat sana, yang ada dekat masjid yang bukan sana? Apa? Cleaning service. Tong duit. Tabung. Tabung duit, Ustaz. Tabung duit. Tabung duit. Tahu tabung duit tak? Tabung derma. Tabung derma. Ada derma-derma tak ke sana? Tak nampak. Tak ada. Tak ada. Betul puasan tak? Tak ada. Ya, betul Ustaz. Kenapa tak ada? Kenapa tak ada? Dia tabung bergerak manusia. Everything dah sponsor. Kerajaan mampu. Duit api tu dia bayar siapa tau? Tak? Duit api dia bayar siapa? Tanggungan. Duit tanggungan. Betul tak? VIP tu, every month benda-benda yang bayar. VIP tu sudah benda yang bayar. Tak ada. Macam kat kita ni nak sedekah subuh ke, masuk RM2 ke, tak ada.
Cuma mutawir-mutawir ajar bagilah duit pada siapa? Pada itulah, tukang sapu itulah. Pekerja. Tukang pekerja ni gaji dia, dulu dia dicatat saya. Saya ada buang seorang budak. Gaji dia tak silap saya RM600. RM600, lepas tu duit makan adalah RM200. Lepas gaji dia RM800 je. Tak silap saya lah, saya pun lupa apa dia cakap. Yang lain tu, dan mereka cuma ambil daripada golongan orang miskin untuk bekerja sana. Dia akan temuduga, tanya, duduk mana, apa. Orang miskin je dia ambil. Jadi yang lain tu adalah daripada sumbangan daripada ahli-ahli lah. Ahli-ahli umrah, ahli-ahli haji. Jadi, sampai peringkat dikatakan kalau bayar dam, kena bagi pada orang miskin tu, boleh bagi pada mereka dengan syarat mesti bagi di tanah haram. Yang dikatakan nak bagi orang miskin tu, boleh bagi pada mereka. Tu kalau kita pergi kursus haji, mereka ajar gitulah. Tu mereka berkhidmat tu ada dibayar gaji. Kalau moga-moga Allah rasakan kita betapa murahnya Allah bagi rezeki ni, Allah bagi rezeki pahala ni pada buat kerja rumah. Kalau Allah bagi kita rasa, kita akan ada nak buat lah. Sekuasa kita. Bukan kena buat. Sekuasa kita. Cuma kita tafsirkan kuasa ni macam mana lah. Dia yang paling takut. Apa eh? Kita tak boleh bezakan kuasa dengan malas. Ni kita tak boleh bezakan. Ada orang dia tak boleh buat, dia kata dia sakit. Ada orang dia sakit tak seberapa. Sebenarnya dia ada lebih pada malas. Itu yang kita takut. Jadi kita yang nilai diri kita, sama ada kita tak kuasa ke kita malas. Atau kita terasa benda ni tak ada apa-apa pahala yang bagus. Betul tak? Jangan tertipu lah. Kalau kita kena tertipu ni, kita tahu kita ni malas ke apa, kita kena nilai. Kita kena nilai diri kita. Macam orang semain sunat duduk. Adakah kita memang tak kuasa berdiri ke? Atau kita kata lebih selesa duduk? Atau kita malas nak berdiri? Sah kalau nak sunat duduk, sah lah. Tapi pahala separuh. Betul, pahala separuh. Jadi tanya diri kita. Tanya diri kita. Tadi kita pergi komplek, kita berdiri tengok barang dekat rak, kita berdiri. Lepas tu kita tanya budak ni, barang ni macam mana. Kita berdiri dalam 5 minit. Mari kita berdiri lah. Memang sah nak duduk pun sah. Tapi biasanya kita duduk. Kenapa kalau kita duduk, kenapa masa tadi kita berdiri berbual dengan dia pasal barang tu, kita berdiri. Sunat duduk pun sah, saya kata. Bukan saya kata tak sah. Jadi kenapa bila berbual pasal dunia, barang-barang ni, makcik, barang ni, gini, kita dah dengar, berdiri, tak ada apa pun. Tak jatuh pun kita. Kenapa bila solat, kita memilih duduk. Tak salah lah nak duduk. Bukan kata duduk salah. Tapi itu saya kata kan. Nilaian tu pada kita lah. Nilaian pada kita. Nilaian tu pada kita. Adakah kita tak nak duduk, tak nak berdiri ni sebab kita rasa kaki kita sakit? Atau kita rasa kita malah lah. Duduk pun boleh kan? Biar duduk. Sedangkan dalam syarat wajib ni, dalam syarat berdiri ni, kalau syarat fardu kan, kalau dia perlu bersandar kat dinding untuk dia perlu berdiri, dia mesti bersandar kat dinding. Kalau duduk lagi. Kalau perlu bersandar kat dinding untuk berdiri, dia perlu bersandar kat dinding. Bukan mudah dapat berlepasan duduk. Pernah masuk mahkamah tak? Bila hakim masuk, apa orang suruh? Berdiri. Tanda apa tu? Tanda hormat. Tanda hormat pada siapa? Hakim. Hakim tu? Yang rambut palsu tu? Yang rambut palsu tu?
Bangun, dia kata. Tahu tak, kalau kita tak nak bangun, kita duduk dalam mahkamah tu, orang lain bangun, kita tak bangun, dia boleh dakwa kita, apa? Menghina mahkamah. Hina mahkamah, tahu tak? Tak cerita ni. Kalau kita masuk mahkamah, dia ada briefing. Mahkamah selalunya kalau dia dakwa satu orang, satu sesi 40 orang, dia boleh datang masuk dulu bagi pertangan. Dia kata bila nanti hakim masuk, nanti orang yang jaga mahkamah ni, dia kata berdiri, semua orang mesti berdiri. Kalau awak tak berdiri, hakim tu boleh ambil awak punya si dan dia dakwa awak hina mahkamah. Saya tahulah cerita ni. Saya pernah lu naik motor tak lesen, pernah masuk mahkamah. Tu saya dengar tu. Berdiri. Bila hakim dah duduk, baru macam duduk. Selagi hakim tak duduk, lagi hakim tu dia tolak fail, apa benda semua, tak duduk. Kalau kita duduk, dia boleh dakwa kita, hina mahkamah. Haa, tengok, berdiri. Berdiri. Kalau dia dakwa satu kelompok, satu grup dia dakwa, kita kena kalau duduk kat depan. Kalau salah trafik ni, dia tak ada masuk kandang salah. Di depan berdakwa raya tu, dia berdiri. Orang lain pun yang belum tiba giliran ni, dia duduk kat belakang. Tapi kalau dia bicara satu kelompok, satu orang berdiri, wakil bercakap, kalau ada orang lain nak bercakap, menambah apa yang dia cakap untuk mengadu pada hakim, orang berjaga mahkamah kata, okey, berdiri dulu baru cakap. Ni prosedur kat mahkamah. Berdiri dulu kau cakap. Tak boleh kau cakap dengan hakim yang Arif ni. Dia panggilnya Arif, satu hal. Tak boleh bercakap dalam keadaan duduk. Kenapa? Dikatakan tidak menghormati mahkamah. Tidak menghormati mahkamah. Betul tak? Macam berdiri semayang juga. Ini bukan hakim ni, depan kita ni. Allah. Kalau kita rasa boleh berdiri, kita berdiri lah. Kalau semua kita ambil jalan duduk, dapatlah pahala separuh. Itu Nabi kata gitu. Dia potong pahala tu 50%. Kalau pahala 1,000, dapat 500. Sebab sunat. Tu nak kena berfikir cara macam itulah. Kalau kita semua sunat ni kata 8 rakaat. Mungkin 2 berdiri lah, 6 duduk. Kena ada begitulah. Ini 8-8 nak duduk. Tadi masa buat benda lain boleh berdiri. Jadi apalah salah 2 berdiri, 6 duduk ke. Berbuat macam itulah. Sebab yang dapat pahala, yang untung itu, dia juga orang lain. Sebab tu saya katakan hati-hati Adakah kita ni memang tak boleh berdiri? Kita ni malas berdiri. Tu kata malas ni selalunya orang tak nak mengaku dia malas lah. Orang tak nak mengaku dia malas. Padahal ibadah ni patut suka rela. Ni jaga-jaga ni. Jaga-jaga. Kalau kita tak perhati betul-betul, begitu lah kita. Sunat sunat duduk, sunat sunat duduk, sunat sunat duduk. Padahal kalau berdiri pun kan lagi baik. Kan lebih afdal kita berdiri sampai digandakan pahala itu daripada separuh jadi penuh. Tengoklah kita, yang nilai diri kita bukan orang lain. Orang lain tak nilai diri kita. Kalau kita yang tahu kita dekat mana, betul tak? Kita yang tahu keadaan kita macam mana. Kita yang tahu. Kalau kita tahu, kita buatlah macam mana yang kita tahu pada ilmu kita. Itulah. Okey, sungguhnya telah diriwayatkan daripada Asma' Asma' ni anak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhumah. Dia ni kahwin dengan seorang lelaki ahli syurga yang namanya Zubair Ibn Awam. Zubair Al-Awam. Zubair inilah menantu kepada Abu Bakar As-Siddiq. Bahawa sungguhnya, ia berkata. Ia ni apa?
You ni kat Semak. Ha. Asma berkata, telah mengkahwin akan daku oleh Zubair. Dia kata dia kahwin dengan seorang lelaki nama Zubair. Dia cerita ni. Padahal tiada baginya dalam bumi ini daripada harta. Zubair ni orang miskin. Tak ada harta. Ha. Dan tiada memiliki ia akan hamba saya. Orang dulu kalau dia kaya-kaya ni dia boleh beli hamba. Hamba saya pun tak ada. Dan tiada memiliki suatu yang lain. Tak ada apa-apa lah. Dia kahwin, aku kahwin dengan dia, tak ada apa-apa. Kecuali dia kata satu kudanya. Dia ada seekor kuda lah. Lagi satu untanya. Unta ni dia buat apa? Unta ni dia buat nanam-nanam. Unta ni dia buat bawa air untuk menjirus kebunnya. Jadi dia ada satu unta, satu kuda. Zubair awam ni. Maka aku adalah aku memberi makan akan dia. Dia siapa? Zubair. Ha. Unta. Zubair. Unta. Kuda. Ha. Dia jaga unta Zubair. Dia jaga kuda Zubair ni. Beri makan akan dia. Dan aku menambah biji kurma makanan bagi unta je. Bagi makan kuda, bagi makan unta. Ha. Rasulullah dipuji Asma' ni. Asma' ni tolong masa penjirahan. Dan aku memberi makan akan dia. Dan memberi minum air akan dia. Dan aku jahit timba kulit. Timba kulit tu buat apa? Bekas air. Ha, bekas air. Bekas air lah. Ha, bekas air. Orang Arab ni, dia tak tapawir macam kita. Teman-teman kita tapawir. Ha. Eh? Lama kita tak power. Tapi orang Arab dia tak power. Dia ambil kulit kambing ni sembelih, dia lapah. Lepas tu cantum, jahit. Jahit. Ha, tu jadi bekai tu. Timba kulit. Daripada situ dia buat timba. Dia ambil air dekat sumur ke, kat mana ke. Ha, dia tarik air tu. Lepas tu dia kandar balik rumah. Dan aku menggiling akan tepung, gandum dan syair. Syair ni apa? Ha? Syair dan gandum macam juga. Macam tepung juga. Nah, dia macam tepung. Ha. Dia tepung kasar-kasar tu. Mereka dulu mereka kisar. Kisar bagi halus, baru dia masak. Dia buat roti lah. Orang Arab ni dia makan roti. Sekarang ni tak ada lah. Sekarang ni orang beli je roti. Kepayahan orang dulu ni lagi dahsyat lah. Eh? Cari air, giling akan tepung gandum dan syair. Daripada tepung gandum yang digiling ni, dan aku perbuat dia roti. Dia cakap ni. Asma Abu Bakar ni. Aku buat roti. Dan adalah aku memindahkan biji kurma. Padahal aku junjung atas kepalaku. Eh? Daripada perjalanan dua sulus. Dua per tiga farsah. Dua per farsah ni jauh. Saya ada nota dulu. Bajar. Dia ada cerita bahawa jauh. Dia satu farsah 14 rabit adalah ada dia punya macam orang Arab ni kiraan lah. Maknanya dia pergi dekat pokok tamar ke dia petik ke dia tak tahulah. Dia ambil buah tamar di ujung atas kepala dia tu balik. Ha. Macam kita kata sekarang pergi kedai lah. Pergi pasar lah.
Kalau kita nak kata zaman sekarang lah. Dia kata dia apa? Dia buat. Jauhnya dia kata 4 fasah. 2 per 3 fasah. Jauhnya. Dia cerita dia buat ni, dia buat tu, dia buat ni, dia buat tu, dia buat ni, dia buat tu, dia buat ni, dia buat tu. Hingga menjuruh akan daku oleh bapaku, Abu Bakar As-Siddiq, dengan satu khadam perempuan berkhidmat akan daku. Sampai bapak dia tengok dia ni banyak sangat buat kerja rumah. Bapak dia kata apa? Engkau ambil lah satu mantu. Bapak dia kata, engkau carilah satu bantu. Maka memudai akan daku. Dan memudai akan daku. Bapak dia kata, engkau cari bantu lah, dia kata. Boleh jaga engkau. Maka seolah-olahnya memerdekakan ia akan daku daripada berkhidmat itu. Menyebabkan kau tak payah kerja lah. Rumah kerja-kerja tu kau bagi dekat mantu tadi. Maka dia kata adalah sebaik-baik perempuan itu adalah cita-citanya untuk membaikkan diri dia dan meladakan badannya dan mengerjakan pekerjaan dalam rumahnya. Dia berpegang pada tu lah. Lepas tu dia tak nak bantu. Dia kata sebaik-baik perempuan ini buat kerja dekat rumah, dalam rumah, jaga badan dia, jaga diri dia untuk suami dia. Maksudnya kalau ramai bantu, kita bawa ke rumah. Kita bawa ke rumah. Maksudnya pada di rumah tak ada. Tak ada. Tak ada di rumah. Tak ada di rumah. Serta dia kata, perempuan ni dia kata, elok buat kerja di rumah, semayang lima waktu, puasa bulan Ramadan, menjaga farasnya, dan mengikut bagi suruh dan tegah suaminya, masuklah ke dalam syurga Tuhannya. Dia kata gitu. Ini dia nak cerita apa ni? Fokus pada apa kita belajar ni, kerja rumah. Sekuasanya. Sekuasanya. Kalau kita makan, kita letak sudu, kita biar sudu kat sink. Logik tak kita tak kuasa masuk sudu? Tak logik. Malas tu. Lain kalau dia dah terbaring, dia dah tak boleh nak suap, orang suap dia. Memang sudu yang orang suap tu tak boleh basuh. Memang dia kata tak kuasa. Betul? Itu dia kata sekuasanya. Kalau kita tak nak ambil perkataan sekuasanya, kita tak nak buat juga, itu tak apa lah, tak adalah rezeki pahala. Kita tak adalah mengikut apa yang ulama syurkan, sekuasanya. Habis anak pun makan, bam, letak dulu. Nantu datang makan, letak pinggan balik. Akhirnya tak tahu siapa nak basuh. Betul tak? Habis nak panggil siapa? Panggil orang upah. Upah ke upah awak ni basuh pinggan. Buat malu je kat orang. Betul tak? Buat pinas kat orang. Rumah dia sudu 3 biji dia upah aku basuh. Memang akan dia pinas kat orang. Jadi akhirnya siapa dah basuh ni? Dah pinggan kat rumah kotor. Dah langgar pula adab. Kebersihan itu perlu beriman. Dah macam dah tidur beriman lah. Sebab apa? Masing-masing kita nak ambil perkataan sekuasanya. Dan kita tak nak ngaku, kita malas. Ini bila benda ni berlaku kat kita, susah. Sangat susah. Apa salah kalau kita basuh? Apa salah kalau kita tolong basuh pun tak apa lah. Tolong basuh. Orang yang sudu, kita tolong basuh. Kecuali kita faham, tak ada pahala. Aku boleh faham itu, tak boleh buat apa. Takkan sebesar zarah pun Allah bagi pahala. Selagi benda tu baik lah. Sebesar zarah pun dia dosa. Kalau dosa, takkan nilai dari dosa. Kata kalau kita boleh fikir gitu,
dan Allah dengan rahmat dia rasa dalam benda ni pahala untuk kita, kita buatlah. Tak kira lah suruh siapa. Ha. Kalau dia berlarutan dengan sudu dia satu-satu nak basuh, dia rasa malas, itu dia yang tengok. Kita tak ada apa kena dengan dia. Itu dia malas, dia malas lah. Ha. Dia tambah semangat malas, itu dia yang masalah dia, kita tak ada kena apa-apa. Kita tak ada, tidak ada kesan pada malas dia. Tapi kalau semua orang letak kata bukan kerja dia, ha, tu kerja rumah dah lah buat lah. Ha, panggil lah orang upah. Upah lah orang datang rumah kita, basuh kain, lap lantai, apa benda, apa. Tak kuasa pun nak buat. Selalu dengar tak orang-orang cakap perkataan ni? Orang kutu kata, tak kuasa aku nak masak tengah malam. Itu kuasa tu maksudnya apa? Maksudnya dia dah penat buat kerja dapur daripada pagi sampai petang sampai malam. Tengah malam suami dia lapar, pukul 3 pagi. Tak kuasa aku nak masak. Ha, tu tak kuasa tu maksud apa? Bukan malas. Tak kuasa tu sebab dia dah penat daripada pagi ke malam ada dapur. Kenapa kuasa? Eh? Mat, apa loncat-loncat? Ha. Itu namanya kuasa. Okey. Ini satu tanbih. Tanbihnya apa? Tanbihnya apa? Peringatan. Peringatan. Ha. Pada menyatakan kebinasaan. Kebinasaan ni apa betul lain? Di dalam kitab. Kecelakaan atas laki-laki yang mempunyai istrinya sebab berkahwin. Maksud dia apa ni? Maksud dia silakalah seorang lelaki ni dengan sebab berkahwin ni disebabkan beberapa perkara. Maksudnya bukan buat kebaikan kat dia, buat celaka kat dia. Ha. Maka iaitu beberapa perkara, banyak perkara lah. Setengah daripadanya bahawa tiada mudah memberi belanja isinya itu daripada hartanya halal. Dia mesti pastikan apa diberi pada isteri dia, apa diberi pada anak dia, mesti hartanya halal. Okey. Kalau yang diberi itu bukan halal, maka berdosa lah bagi dia. Itu satu. Setiap sin. Baju dibeli untuk anak, baju dibeli untuk isteri, rumah yang dibeli untuk anak-anak dia, rumah dibeli untuk diri dia yang anak-anak duduk. Mestinya halal. Ha, kalau tak halal, silakalah dia. Kereta yang dibeli, itu cara halal. Hutang tak boleh ada interest. Kalau beli rumah ada interest, maknanya dia menjadikan rumah itu adalah nafkah. Nafkah yang wajib bagi dia. Daripada sumbernya haram. Atau digunakan pembayaran itu cara riba. Silakalah dia nanti, binasalah dia nanti akhirat. Ini banyak orang tak kisah. Eh? Dia beli ni, dia beli tu, dia buat ni, dia buat tu. Dia bagi makan, dia bayar yuran. Ada kita dengar juga anak belajar kat luar negara, ada orang sponsor dengan duit rasuah tu, sponsor tu. Dia kata dengan bapak ni, kau bagi aku projek ni. Sebagai balasan, aku tanggung anak kau belajar kat sini. Ada juga saya dengar cerita tu. Anak dia ni dapat ijazah daripada hasil rasuah bapak dia. Ha. Kadang-kadang dia melancung pun hasil berasuh bapak dia. Eh, bapak dia lulukan projek. Ha, ni saya dengar cerita ni. Bapak dia lulukan projek. Orang tu kata, kau lulukan projek ni bagi aku. Nanti kau ambil percutian di luar negara, satu keluarga, aku akan tanggung. Dia tak bagi pada duit, dia bagi pada percutian. Anak-anak dia pergilah makan, minum, apa tu tak. Benda tu dah benda sumber yang haram. Ah, ni pun ada orang buat. Tak pernah dengar ke benda ni? Nah. Ada.
ada banyak. Allah, saya dah banyak ni dengan umat saya dengar dah. Betul tak? Ha. Assalamualaikum. Macam ni, saya nak tanya, seandainya kita beli kereta secara loan, kita hutang dengan bank, kat situ memang kita terlibat lah kan, dengan riba kan? Jadi, kereta tu kita tak habis bayar. Lepas tu, kita tunggak lah. Kiranya, contoh hutang 9 tahun, kita dah bayar 7 tahun. Adakah kalau yang buat loan meninggal, adakah dia dikira hutang yang tak terlunas lah? Itu. Kita dia maksudnya hutang jawab tak dekat akhirat? Dia hutang tak terlunas gini. Kita pinjam 9 tahun. Satu bulan due. Kalau satu bulan ni, dia tak bayar, dia mati, maknanya hutang tak tunai satu bulan. Yang bila tu tak kena bayar kat bank lah. Satu bulan. Jadi dia katakan dia mati ini meninggalkan hutang ni. Satu bulan tadi, yang due one month tu, yang satu bulan tu. Yang lain tu pun kena bayar juga. Jadi yang orang kata kalau kita nak pergi haji, kita kena lunaskan hutang. Bukan hutang yang lagi 2 tahun tu. Hutang yang due masa kita pergi haji tu. Kadang dia pergi haji 3 bulan tak boleh ambil kereta. Dia kata dia lalu duduk kereta ni pun pergi haji. Hutang yang dah due. Faham eh? Sebab dia kan syarat, dia kan pinjaman bertangguh. Satu bulan ni bayar RM2,000. Satu bulan depan bayar RM2,000. Satu bulan depan bayar RM2,000. Maknanya kalau mati memang kena bayar semua depan tu. Tapi yang dikatakan bertangguh tu belum sampai satu bulan tak bayar. Itu bertangguh. Kalau terlibat dengan riba, 7 tahun bayar, 7 tahun berdosa dengan riba. Yang dalam Quran kata, Allah Ta'ala ikhtiar perang mereka yang berdosa dengan riba. Berdosa perang tak? Apa maksudnya perang? Jadi macam mana Ustaz? Macam mana yang 2 tahun tak bayar tu? Kena bayar? Kena bayarlah bulan-bulan tu. RM200 tu. Kalau orang tu mati, duitnya tinggal kena bayar. Tak boleh bagi pada perait lagi. Kecuali kalau ada insurans cover, tu cerita lain lah. Tapi macam tak kita teruskan ada unsur riba juga ke 2 tahun tu? Memang unsur riba sebab perjanjian dia riba. Lepas tu pinjaman yang ada unsur riba ni dua benda. Sama ada kita settle dan bayar lamsam tutup atau kita kena tukar kepada Islamic loan. Tu cara dia. Pergi bank. Jangan biarkan berterusan dengan riba tu. Kadang orang pinjam rumah 25 tahun tu. 25 tahun dia berusaha dengan riba. Dia tak takut langsung. Dia rasa tak kisah, biasa. Pada orang yang tak rasa, dia rasa biasa lah. Pada orang yang rasa, dia tahulah. Riba ni bukan dosa kecil je. Kalau cerita pasal riba lah. Banyak orang tengok, orang lain pun buat. Dia bagi alasan tu lah, orang lain buat, dia buat. Maknanya orang yang masuk neraka, dia masuk neraka. Boleh cakap gitu ke? Tak boleh. Dia kata ni dari common. Bukan common, kita ada pilihan kan, betul tak? Kita lah kena pilih. Kalau Islamic loan tu, bank Islam ke benda ke bayar, kita bayar 300, Islamic loan 350. Pada jumlah sama. Tak apalah bayar lebih-lebih. Janji apa? Janji dengan berusaha. Betul tak? Ini kita RM20 nak jimat pasal sebulan, kita biarkan diri kita dalam dosa. Kita biarkan diri kita, Allah anak kita. Kita biarkan diri kita, Allah siap perang dengan kita. Maksudnya Allah tak tengok kita dengan rahmat. Ambil orang macam ni. Dia tak rasa apa-apa tau. Dia tak rasa dia ibadah dalam rumah yang penuh dengan riba. Dia tak rasa dia naik kereta dengan riba. Dia bagi nafkah tu, rumah tu ke keluarga dengan riba.
dia besok nanti celaka dia kat akhirat. Kenapa? Dia daripada harta yang halal wajib atas ni mematikan harta yang halal itu untuk bina nafkah. Ha. Dia tak kisah apa dia. Alah, orang lain pun buat. Kalau cakap orang lain buat, orang lain pun ambil minum arak. Boleh kita buat. Ha. Itu, ini cuma atas kita lah. Kalau kita boleh memilih kebaikan, kita pilihlah kebaikan. Kalau kita kata orang lain pun buat, itu alasan yang nafsu kita bagi. Okey, cukuplah. Saya nak pergi depan. Nak kerjakan bijit. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Tawakkalna ala benar Rasulullah wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wabarakatuh. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Ampu maaf. Kita pakai link sama. Siapa nak terus ikut. Wa bihullah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.